Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sam, di video kali ini saya mau mereview miniatur truk mentahan. Untuk miniatur mentahan ini cuman di harga 130 ya. Nah 130 nanti udah dapat spek apa aja, simak terus videonya. Nah untuk miniatur ini sendiri pesanan dari orang Cepu Blora ya. Untuk miniatur 130 ini yang pertama speknya ini udah bisa, bentar Sam, udah bisa belok ini Sam. Nah kayak gini juga bisa oleng, udah mantep pokoknya Sam. Nah di sini juga bisa request semua untuk pengaman leher sama bumper depan, terus pengaman samping juga bisa request semua Sam. Cuman nanti kalau pengaman samping ganti stainless tambah 10.000. Oke langsung lanjut ke bagian belakang Sam. Nah untuk miniatur 130 ini udah ada peningkatan ya, sebelumnya ini belum bisa bukaan. Nah ini udah tak kasih bukaan Sam. Nah untuk kalau mentahan itu seperti ini gambarnya ya, agak masih kasar, cuman nanti kalau udah kena cat, udah kena dempul, jadinya lebih halus lagi Sam. Nah untuk miniatur yang panjangnya 48, lebar 16, tinggi 24 ini mentahannya di harga 130, udah dapat oleng, belok sama bukaan bak belakang. Bagian bawahnya ya. Nah untuk bagian bawahnya sendiri ini kayak gini Sam, bahan campuran sosis kayu per PVC. Nah untuk pernya sendiri per biasa, per palang ini Sam namanya Sam. Kalau di saya ada dua tipe, per palang sama per daun. Nanti per daun itu beda lagi Sam harganya. Nah kalau untuk per daun sendiri itu biasanya tak pakain ban plastik Sam. Untuk terot depan ini terot biasa ya, ini cuman tengahnya ada pakunya gitu, tapi udah aman pokoknya. Nah untuk bagian bawahan ban ini saya pakai Ponati, jadi lebih awet bannya nanti. Oke lanjut lagi, bagian wheel drop ini juga bisa request Sam. Bentar. Untuk lebih jelasnya bisa langsung WA saja Sam, WA nya udah tak taruh di bawah, langsung tanya-tanya aja mumpung ini lagi libur ya. Karena ini udah agak sepi jadi jarang konten Sam. Ini baru ada pesanan dari Cepu. Nah untuk miniatur ini sendiri proses pengerjaan sekitar 3-4 hari Sam, nah untuk miniatur yang seperti ini udah cat, naik cat itu harganya kena di 200.000, belum termasuk ongkir. Nah untuk miniatur ini sendiri dari Rembang ke Cepu Blora kenanya 35.000 Sam, sampai Jogja pun 35.000, pokoknya satu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu kenanya 35 Sam untuk miniatur yang ukuran panjang 48. Untuk panjang 48 ini cat 200.000, cat stiker full 250, cat stiker per daun oleng 320 sama yang kemarin Wahyu Abadi, terus cat per daun terot buka ya, pokoknya full spek semua 350 Sam. Oke langsung lanjut WA, ditunggu Sam. Wassalamualaikum warahmatullahi